Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tutorial tentang cara memperbaiki asgir depan ya. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita las di bagian asgir yang sudah halus ya. Om. Di sini saya tidak menggunakan kacamata jika kawan-kawan. Kawan-kawan harus safety, gunakan kacamata pelindung, sarung tangan dan sebagainya. Pastikan pengelasannya harus rapi agar kita mudah dalam membentuk catokan gear. Setelah kita las, kemudian kita ratakan dulu sesuai ukuran gear. Kita bentuk menggunakan gerinda dulu. Sebelum menonton lebih jauh, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk selalu menerima notifikasi video terbaru dari kami. Gerinda bentuknya akan menyerupai di sini. Kita meratakan bagian akhir menggunakan bor tunnel. Jika kawan-kawan tidak punya bor tunnel, bisa menggunakan mata obeng yang ditiriskan. Di sini saya ingatkan, jangan kalian coba-coba memasang asgir dalam kondisi serat atau keras. Jangan langsung mengetoknya karena bisa berakibat fatal di dalam sini. Bisa jadi tempat dudukan bahar pecah atau baharnya oblak. Ratakan dulu jalurnya sesuai gear yang akan kita pasang. Jika kalian menggunakan bor tunnel, saya rasa akan cukup mudah dalam merapikan bagian hilir asgirnya. Karena dulu saya tidak menggunakan bor tunnel, jadi lumayan susah. Kalau kita rasakan bentuknya akan seperti semula ya, seperti di motor baru keluar dari showroom. Masukkan asgir harus menggunakan perasaan, tidak boleh digetok terlalu keras ya. Sekali lagi saya ingatkan, yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar channel ini makin berkembang dan bisa membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya. Oke, selesai.